Good morning, anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini Miss Ingrid mau ajakin anak-anak lagi buat kegiatan sama-sama ya. Kegiatan yang pertama, Miss Ingrid mau ajakin anak-anak buat art. Oke, kita mau buat art. Bahan-bahan yang kita perluin nih, cat warna kuning ya. Terus kita butuh juga cat warna orange. Kita butuh mata. Nih, mata. Ya. Terus kita butuh satu lembar HVS. Oke? Sudah siap? Hari ini kita mau bikin artnya jerapah. Kita mau bikin jerapah. Siapa yang udah pernah lihat jerapah? Jerapah itu yang kayak gimana ya? Yang lehernya panjang. Betul. Anak-anak pernah lihat di mana? Miss Ingrid pernah lihatnya di kebun binatang. Ya, kadang kita juga suka lihat ada di taman safari. Oke? Kita mau buat sama-sama jerapahnya ya. Yuk, anak-anak siapin bahannya. Kita mulai kegiatannya. Oke, pertama anak-anak kasih cat di tangannya anak-anak. Nih. Di 4 jari ya, di 4 jari. Kita kasih cat nih, tuh. Cat warna kuning ya. Kita kasih cat warna kuning. Nih. Nanti kita mau buat kepalanya dulu. Kalau sudah, di stem ke kertasnya. Oke? Di stem ke kertasnya. Angkat. Nah. Kayak gini ya. Kalau sudah, anak-anak sekarang kasih cat lagi di tangannya anak-anak, di lengannya anak-anak. Nih. Kasih cat. Gak apa-apa kotor, nanti bisa cuci tangan. Ini buat lehernya. Nih. Tuh. Karena lehernya panjang, jadi catnya yang banyak ya. Tuh. Nih. Kalau sudah, kita mau tempel ke sini. Di bawahnya sini ya, di bawahnya jari-jarinya. Tempel. Nah, jadi seperti ini ya. Jarinya kurang banyak nih, kita tambahin lagi. Supaya tebel. Nih, kita tambahin lagi ya. Singgri tambahin lagi tuh catnya. Kita stem lagi. Tuh, kita stem. Nah, supaya rapet-rapet kayak gini, anak-anak boleh cuci dulu tangannya. Nanti kita mulai lagi kegiatannya. Nah, kalau sudah, kita sekarang mau kasih dots ya, pakai jari. Pakai warna orange. Nih. Sekarang kita kasih bintik-bintiknya. Ya. Tadi sudah seperti ini. Anak-anak kasih ini. Cat warna orange. Terus kita tempel, angkat. Tekan, angkat, ya. Lagi ya, tekan, angkat. Tekan, angkat. Lagi. Tekan, angkat. Ditap-tap aja ya. Ditap-tap aja karena yang kuningnya masih basah. Tuh. Ini kepalanya juga kita kasih. Tuh. Kalau sudah seperti ini, anak-anak tunggu dulu sampai kering. Ya. Anak-anak tungguin ditiupin. Oke? Nah. Kalau sudah kering, sekarang kita mau tempelin matanya. Ya. Ingrid ambil lem sama
matanya. Nih, ambil lemnya. Terus kita kasih ini di bagian belakang matanya. Ya sudah tempel. Bentar ya, nanti disingkir kasih lihat. Nih, yang punya Miss Ingrid sudah jadi, matanya sudah ditempel. Kalau matanya ada berapa ya? Ada dua. Tuh. Terus kita kasih mulut, kita kasih telinga, kasih hidung. Pakai spidol atau pakai krayon ya. Miss Ingrid contohin dulu. Ini ya. Kita tunggu kering, nanti Miss Ingrid kasih lihat. Nah, nanti jangan lupa di bawahnya dikasih nama. Dikasih mulutnya udah kasih yang Miss Ingrid kasih. Nanti ya hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti ini jadi jerapah. Nanti anak-anak minta tolong mama atau papanya guntingin bentuknya. Kalau sudah jadi, nanti anak-anak simpan. Nanti Miss Ingrid mau lihat hasilnya punya anak-anak ya. Oke? Selamat mengerjakan.